teruskan drafting terus perlawanan seterusnya. Di mana pasukan Fireflux Esports berhadapan dengan RRQ Akira. Ingatkan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, recap yang berlaku di game yang pertama. Pasukan Fireflux berjaya untuk mendapatkan satu mata. Lepas mereka menggunakan dominasi combo stun yang amat memeritkan Degrail, begitu juga dengan Terizla. Tepat sekali bagaimana mereka berjaya untuk menghentak tanah Land of Dawn itu dengan memberikan stun demi stun ke atas pasukan RRQ Akira. Kali ini, first pick untuk RRQ Akira. Saya menjangkakan ini akan menjadi perlawanan yang sedikit lebih sukar untuk RRQ, memandangkan mereka sudah pun dibaca dengan cukup baik di pusingan yang pertama. Betul, saya setuju. Di mana gerakan-gerakan yang ingin dikeluarkan oleh pasukan RRQ Akira segala-galanya dibaca kemas di setiap lane. Bruno berhadapan dengan Beatrix, Bruno tewas. Betul. Terizla berhadapan dengan Yuzong. Memang kita tahu bagaimana Yuzong menghadapi sedikit kesukaran. Dan Tigreal, banyak momen-momen yang baik dicipta yang menyukarkan kemarahan pasukan RRQ Akira, terutamanya King yang menggunakan Joy. Dan itu adalah kombinasi Joy dan juga Angela yang kita bincangkan tadi. Tapi kombinasi itu sangat-sangat kuat. Lalu dipatahkan dengan mudah. Terizla, respect band daripada pasukan RRQ. Tepat sekali, satu respect band dikeluarkan ke atas alien yang mengendalikan Terizla sebentar tadi dengan cukup cemerlang. Ini dia diban keluar daripada permainan ini. Terbuka Angela untuk diambil sekiranya diinginkan sekali lagi. Tapi RRQ, walaupun sebentar tadi mereka dah dapatkan satu kombinasi yang cukup-cukup baik, tiada sebarang suppress effect yang dikeluarkan juga daripada pasukan Fireflux Esports. Tetapi sekadar Terizla menghalang gerakan tersebut, menafikan kehendak mereka untuk mendapatkan Angela di fasa awal pick ini. Di mereka terus bergerak ke arah counter pick untuk Angela tersebut, iaitu Baxia sendiri. Ya, mungkin celik salah satu jangan diberikan kedua-duanya kepada pasukan Fireflux. Tapi sekarang ini pasukan Fireflux sendiri yang menggunakan Arlott dan juga bersama dengan Valentina. Betul. Melepaskan Angela yang mungkin akan digunakan oleh pasukan RRQ. Kombinasi dua tersebut juga sangat berbahaya. Kombinasi Baxia dan juga Angela. Jadi kita perlukan lebih keselamatan di sini. Saya setuju. Tapi awak tahu kombinasi Baxia dan Angela dipanggil apa? Apa? Bala. Bala untuk musuh lah. Bala untuk musuh. Baxia, okay. Angela, bala. Ini saya ingatkan dia Angela tanpa Baxia, dia jadi Axia. Itu kereta. Itu kereta. Okey. Kita akan lihat juga untuk Tekashi dan juga Luis. Apakah dua hero seterusnya untuk mereka gunakan? Okey, Kaja bersama dengan Lilia nampaknya yang bakal dikendalikan oleh pasukan RRQ. Adakah ini lebih ke arah comfort pick untuk mereka? Kerana Kaja yang ditampilkan pada saat ini bukanlah satu pick yang baik. Pada beberapa saya memandangkan sudah pun ada Valentina di tangan Rosa. Sekiranya Valentina ini boleh dengan cukup beraninya bergerak ke depan melakukan gerakan Minion Fury, tidak hairan kalau dia akan laksanakan perkara yang sama dengan penggunaan Divine Judgment. Satu lagi, apabila mereka mendapatkan Lilia di sini, ia akan memberikan tekanan yang besar kepada Valentina. Tapi kalau jungle Fireflux itu bersifatkan assassin, akan menghadapi sedikit masalah sebenarnya untuk Lilia. Ataupun marksman yang bermobiliti tinggi seperti Irithel, seperti Cloud, memang akan ada masalah. Tetapi entah mengapa, walaupun dah ada Lilia, tetap saja Fredrin yang dipilih terlebih dahulu. Mungkin untuk memastikan ketidakmampuan Baxia ini untuk melakukan kerusuhan. Tak benar, tak tahu Fredrin tu pergi XP Arrow Rome. Seruka akan ambil satu lagi jungler yang akan terbuka. Kemungkinan besar. Tapi saya rasa Fredrin ini akan letak kat bahagian jungle yang seperti disediakan sebelum ini. Tigreal terus saja dikeluarkan. Respect band sekali lagi untuk RRQ Akira. Manakala untuk pasukan Fireflux, mereka boleh keluarkan EXP yang bersifatkan damage sekali lagi kalau mereka mahu. Benedetta ke, tapi mereka mendapatkan pengeluaran terhadap Cloud terlebih dahulu. Cloud dikeluarkan daripada permainan. Saya jangkakan mereka yang akan ambil Cloud tersebut. Pada saat ini RRQ pula band yang terakhir. Adakah Romo sekali lagi? Nampaknya benar. Apex 47 dikeluarkan. Matilda di sini.
Brody sangat baik juga kalau nak digunakan dekat sini. Di mana mempunyai sedikit stun terhadap Qajar kalau akan ada flicker dan juga Divine Judgment akan digunakan. Kalau terlambat sedikit masa, saja digunakan dengan baik oleh Sunshine. Tapi kalau nak lebih selamat, mereka akan dapatkan marksman mereka di peringkat akhir pemilihan. Mereka apa nak tukar kalau mereka boleh dapatkan sekarang. Ya, dah betul. Mereka dapatkan sekarang. Brody terus saja dikuncikan sebagai satu marksman di bahagian early game untuk menghalang gerakan Divine Judgment yang akan digunakan juga oleh Louis sebentar lagi. Tapi Carry, Tank Killer akan ditugaskan untuk melenyapkan nyawa-nyawa tebal daripada pasukan Fireflux Esports di barisan hadapan. Dia dia boleh burst dengan sangat pantas. Kaja dan juga Carry. Tapi ada Arlott. Bayangkan kalau Flicker Divine Judgment maksud dikombokan dengan Carry, tiba-tiba disapu rata oleh Final Slash. Mungkin akan menyukarkan sedikit pergerakan mereka. Benedetta terus saja di mereka perlukan Roma buat masa ini untuk pasukan Fireflux. Adakah Estes akan dipilih dekat sini? Kufra masih lagi okey pada pendapat saya. Tapi Kufra, dalam yang Estes M-series ni Kufra dah kurang. Nak kita lihat kan? Ya. Agak sedikit sukar kot untuk mereka Kufra. Ramai yang memilih Chao sebagai Roma. Dia letakkan kat bahagian aggressive pick-off. Tapi paling laku saya rasa Minotaur. Minotaur paling laku. Tapi saya sekarang ni kalau mereka dapatkan Estes, satu yang bagi saya macam agak merudum kan. Okay, merudum daripada ekspektasi. Lolita sambil bincangkan sikit. Ya, Lolita. Macam, waktu konon, waktu sebelum review macam, Lolita akan direbut orang ramai. Sekarang apa jadi? Saya rasa selain daripada second skill tu, ultimate dia masih lagi senang kena cancel. Yang di mana kalau counter kepada Lolita ni, orang ambil Chao. Orang boleh pakai Mino lagi. Yang di mana akan sedikit sebanyak mengganggu sebenarnya Lolita tersebut untuk teruskan gunakan ultimate-nya. Yang kedua, kemungkinan besar disebabkan ketahanannya yang sedikit kurang dan dia tak boleh nak melakukan heal seperti Minotaur. Dia sama konsep macam Minotaur tapi dia tak ada heal, dia bagi heal je. Jadi untuk Minotaur, sesuai untuk menggunakan flash. Manakala untuk Lolita, mungkin kurang sikit. Ya, baiklah. Sekarang ini kita akan sama-sama lihat daripada sudut drafting. Ada kelebihan untuk pasukan Fireflux Esports sekali lagi. Mereka berada di depan sebelum permainan dimulakan lagi. Kita akan sama-sama saksikan adakah ini kemenangan bersih untuk Kuda Hitam di kejuaraan dunia Fireflux Esports daripada Turki berhadapan pasukan RRQ Akira daripada Brazil. Siapakah yang akan menunjukkan kebangkitan mereka? Adakah pasukan RRQ Akira akan kembali bangkit dengan 2-1 menyelamatkan juga pasukan wakil daripada Malaysia ataupun pasukan Fireflux menunjukkan mereka juga mampu untuk menjadi juara di dalam grup mereka. Dua purifier untuk RRQ Akira ketika ini berhadapan dengan edit yang digunakan oleh Apex 47 pada hari pertama menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Cepat sekali. Sekarang ini pergerakan awal daripada pasukan RRQ Akira nampak sedikit lebih agresif. Cubaan untuk mendapatkan jungle milik pasukan musuh dibaca juga oleh Tianzi. Tidak ada sebarang percubaan untuk memaksa mengambil jungle-jungle di bahagian atas sana dengan awal. Terus saja bermain dengan sedikit perlahan daripada tempo jungling beliau. Bergerak ke bahagian bawah tetapi sudah pun dikawal oleh Sagan dan juga Louis. Saya tak rasa dia akan berjaya untuk dapatkan lebih ataupun extra resources di bahagian tersebut. Dan kita nampak bagaimana poking damage yang dikeluarkan oleh Alien sungguh menyakitkan sekali. Tegashier dikurangkan nyawanya dengan sangat-sangat pantas. Vengeance daripada Alien. Pemain ini telah pun menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang di M3. Betul. Tapi kali ini di M4, sepertinya saya ingat lagi lapu-lapu dia kan? Ya, dia punya Benedetta pun seram. Dan kali ini berada di M5 menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat meyakinkan. Apex 47 terpaksa untuk menggunakan Flicker. Louis melepaskan Lightning Ball untuk pergi ke depan tapi sekurang-kurangnya dia tak menggunakan Flicker. Cepat sekali. Flicker tidak dibazirkan oleh pemain tersebut tetapi sekarang ini Turtle akan muncul. Tianzi masih lagi belum berada dalam kawasan bersedia untuk melakukan barang kontes. Malah Tianzi ada satu rancangan untuk melakukan serbuk rompakan saya kira. Tapi bertukar arah kembali menuju ke Turtle.
Alien tidak ada nyawa yang cukup untuk memasuki pertempuran. Malah TNZ dihantar bersorangan. Cubaan untuk Apex Sport 7 memberikan serba sedikit bantuan. Tapi Turtle sekarang ini dikawal rapi oleh RRQ Akira. Satu pengenalan kepada Blue. King berjaya untuk menerbakan Turtle. TNZ hampir saja terkubur. Dikasih. Yang akan ditumbangkan Alien yang kita sangka katakan masuk ke dalam pertempuran. Masih lagi ingin menggadaikan nyawa beliau. Untuk satu hadiah sagu hati. Di kawasan tersebut satu kill untuk Fireplug dan juga Akira. Ya, tapi ini juga merupakan trade yang sama rata. Cumanya berpihak kepada pasukan RRQ Akira disebabkan adanya tetap. Tapi trade dekat EXP, barang dengan EXP itu. Alien ditumbangkan. The kill diberikan kepada Sagan. Dan King berjaya untuk memaksa TNZ melepaskan retrinya. Mereka cuba untuk masuk kepada King. Adakah ini berbaloi? Seakan-akan kena tangkap semua. Skill dilepaskan kepada Baxia. Pertanyaan yang pertamanya. Sangat-sangat cemerlang apa yang dilakukan oleh pasukan Fireflux. Zaya untuk mendenda King dengan cukup-cukup mudah. Jadi kalau kita lihat untuk pasukan RRQ Akira, mereka yang sebentar tadi ada kelebihan. Tetapi bagi saya terlalu tamak untuk King. Dah dapatkan turtle, dapatkan kill juga. Tapi ingin lagi lakukan rusuhan dengan cukup rakus. Didenda dengan mudah, malah tak ada sesiapa yang cuba untuk membantu beliau dalam musuh tersebut. Ya, kita nampak bagaimana untuk Fireflux Esport. Mereka terus saja bergerak dengan agresif dan mereka menghalang segala pergerakan yang digunakan oleh pasukan RRQ Akira sekarang ini. Alien berharap dengan Tekashia dengan adanya ultimate-nya, iaitu Electro Final Blow untuk larikan diri. Final Blow menjadi gerakan terakhir sebelum dia pulang ke bahagian base. Kita lihat Tekashia. Benedetta ni dia memang kita tahu kelebihan untuk seorang Benedetta adalah boleh untuk bergerak dengan pantas ke sana kemari. Jadi ramai orang berfikiran bahawa tak apa kalau kalah nyawa boleh datang lagi. Tapi kelebihan tersebut seharusnya boleh dipakai untuk melakukan cutting lane, untuk melakukan rotasi dengan lebih pantas. Bukanlah semata-mata untuk clear minion, balik clear minion pada itu adalah gerakan yang sepatutnya. Tapi lihat bagaimana Rosa dilanggar, terus saya ditumbangkan dengan Divantasmen daripada Louis. Tak terlalu menyimpan, terus dia digunakan apabila ada mangsanya. Tapi tiada Divine Judgment, bermakna TNZ boleh bergerak ke depan dengan lebih agresif sedikit. The Alien terus saja menghantar Vengeance, telah dilepaskan kepada Tekashia. RRQ Akira cuba untuk masuk Alito Fadil, belum baik. Sangat-sangat baik, berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain dengan Patriot Fighter tersebut. Tapi SCT berjaya untuk mendapatkan serba sedikit. TNZ lontaran ke atas King. King dengan nyawa rendah, TNZ dikorbankan terlebih dahulu. King berjaya untuk mendapatkan tetap itu. Pemain-pemain Fireflux sekarang ini mula untuk ditekan dengan cukup-cukup keras. Tapi lihat bagaimana good lane, yang mana Gusta lah Gusta dan juga Sunshine, boleh saya katakan 50-50 saja. Alien dicari Flika, mengelak gerakan Baxia Shilinity tersebut, roda yang hampir saja melanggar. Tapi insiden tersebut masih lagi tidak mampu untuk menumbang ke Alien. Ya, tidak berjaya untuk dapatkan pemain tersebut. Tapi Apex 47 kena berapa dust tembakan daripada piring terbang tersebut. Tapi damage yang lebih menyakitkan daripada Sunshine. Yang meruntuhkan tarik pertama untuk Fireflux Esport di bahagian atas. Dan Tekashia bermain seperti apa yang dikatakan sebentar tadi, cutting lane yang mereka gunakan. Sagan tiada Black Shoes. Jadi untuk pasukan Fireflux Esport, kalau mereka pergi ke bahagian backline menjumpai pemain ini, boleh saja ditumbangkan dengan mudah Apex 47. TNZ nyawa 1/3 saja berbaki. Conceal juga dipakai untuk menyelamatkan keadaan untuk Fireflux. Disengagement yang cemerlang. Kasih mula untuk dijumpai sekali lagi. Dikejar, tapi NI4NI mengelak stun tersebut dengan cukup baik. Sekarang ini daripada sudut itemization, Syamilo. Untuk itemization, kita nampak untuk gold laner, walaupun Sunshine berjaya untuk tumbangkan satu tarik di bahagian atas, tapi masih lagi sama untuk kedua pasukan. Blade of Apoptosis telah disiapkan. Corruption Site untuk carry. Jadi kalau nak 1v1, masih lagi sebenarnya secara jujur dimenangi oleh Brody, sebabkan Town Apart memberi full stack itu lebih menyakitkan untuk ditadah oleh carry. Awak sedar ataupun tidak? Rosa dah dua kali dah buat pergerakan ini. Apa dia tu? Dia meringankan beban untuk EXP lane dan juga Roma-nya untuk melengkapkan diri dengan itemization menengkapkan itemization defense terlebih dahulu daripada anti-heal. Sebab Rosa dah ada Necklace of Durance dengan cukup-cukup awal. Dia mengorbankan diri beliau daripada melengkapkan diri dengan item-item damage untuk memastikan front line dia keras. Betul. Jadi ini sikit sebanyak membantu untuk pasukan Fireflux membaca damage yang boleh dikeluarkan oleh mereka. Turtle seterusnya akan dimulakan terlebih dahulu. King cuma untuk masuk. Dia raja. Cuma untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Tapi seakan-akan Fireflux Esport kali ini bersedia dengan 5 pemain. Divine Judgment teruskan. TNZ dicari. TNZ sekarang ini. Turtle berjalan dari dapatkan. TNZ menjadi korban yang pertama. King terus saja berlalu pergi dengan penggunaan turtle poison tersebut. Sekarang lihat di kedudukan Louis. Yang mana sudah
tiada di Van Judgment, tapi masih lagi cuba untuk lakukan zone out kerana mereka ingin dapatkan menerbang ke bawah. Mudah, tetapi lihat bagaimana satu lambungan daripada Shatter dielak baik oleh Tekashi, menyebabkan pasukan Fireflux pulang tanpa sebarang keuntungan. Ya, tiada objektif yang berjaya untuk dapatkan Fireflux. Sekarang ini mereka ditekan, tapi RRQ Akira dalam masa yang sama mereka berjaya untuk dapatkan turret, tapi mereka kena ingat sebenarnya kalau kombinasi daripada Fireflux e-spot stun demi stun dikeluarkan kepada satu target, RRQ Akira mungkin akan kehilangan target yang penting. Mm-hmm. Contohnya seperti Luis kalau masuk dekat bahagian hadapan, kena pula final slash. Ini akan sedikit sebanyak mengubah sebenarnya corak perlawanan untuk kedua-dua pasukan ini. Rosa dah mempunyai Black Shoes. Jadi tak ada masalah kalau dia bergerak ke depan. Tepat sekali. Tidak ada masalah untuk mereka melaksanakan gerakan agresif setakat ini. Tapi sampai saja ke pada power spike-nya, mungkin itu akan sedikit lebih sukar. Saya tak tahu perkara tersebut baik atau tidak. Saya masih lagi berfikir. Dilengkapkan Necklace of Odirons dulu. Sementara Dominance Ice tak perlu untuk dibeli oleh Alien ataupun Apex 47. Bagi saya secara jujurnya, itu macam kurang baik sebab Dominance Ice masih lagi berikan kekebalan untuk setengah waktu. Tetapi Necklace of Odirons sudah sah, memang tak memberikan damage untuk Milena. Ya, tapi mungkin nak fokuskan pada hanya utility. Walaupun kita nampakkan daripada sudut damage agak sikit kurang, tapi kena ingat bahawa Edith tu juga merupakan damage yang agak besar kalau dibertukar kepada Mood Marksman. Jadi Primal Rush tu mungkin sikit sebanyak kebergantungan kepada damage daripada Apex 47 akan membantu pasukan daripada Fireflux untuk mengeluarkan damage. Tapi sekarang RRQ Akira sepertinya di ambang untuk mereka mencipta satu point. Mereka berjaya untuk dapatkan tiga Nature Objective secara berturut-turut. Mereka juga berjaya untuk menghalang Genji daripada terus ke depan yang akan menyebabkan Fireflux terpaksa bermain secara pasif. Lock terus saja akan dimulakan. Sungguh pantas selepas adanya carry dan sebagainya. Oh, Ashaka berjaya. Genji berjaya untuk dapatkan lock dengan satu jasad daripada Apex 47 yang menggunakan flicker dengan Asheta. Tapi belum berakhir di situ. Satu stun cuba untuk dikedekan. Tekashi pula yang ditumbangkan. Satu percobaan untuk bertindak ganas daripada Akira setelah mereka kecewa dengan ketiadaan Lord di sisi mereka. Kali ini, Fireflux menampikan Astral untuk RRQ Akira kekal mendominasi di pusingan kedua. Wow, Apex 47. Stun yang baik mengangkat King ke udara. Tepat pada waktunya Tenzi datang untuk menekan Retri. Itu sebenarnya sukar untuk dilakukan. Memerlukan sinergi yang sangat tinggi. Daripada segi optimization, kita boleh saksikan untuk mid laner yang awak katakan sudah tadi. Dia selepas siapkan confidence terus kepada Lightning Trunchon. Memang perlukan damage buat masa sekarang ni. Mereka perlu burst Baxia. Tapi cukup sekadar poking sahaja. King akan berundur terlebih dahulu. Fireflux e-spot selepas kehilangan map sepanjang 8 minit permainan. Sekarang ni apabila masuk pada minit ke-10, mereka pula yang mendominasi daripada 3,000 gol untuk pasukan RRQ Akira. Berbalas 75 untuk pasukan Fireflux. Tepat sekali sekarang ini kalau kita lihat untuk pasukan Fireflux Esports. Mereka kembali dengan kedudukan gol di hadapan pasukan RRQ Akira. Itu adalah satu berita yang kurang menyenangkan untuk peminat-peminat pasukan Brazil. Sementara tadi mereka dihadiahkan dengan satu pendahuluan yang cukup-cukup manis. Tapi kemanisan tidak kekal lama untuk mereka dalam pusingan yang kedua ini. Ya, tidak cukup lama selepas mereka terkena outplay daripada Fireflux. Stun yang baik daripada Apex 47, Retri yang kemas daripada Tenzi. Damage dealt, kita akan saksikan. Tekashi dengan 33,000 damage yang berjaya untuk dikeluarkan. Pemain ini sangat mengganggu backline pasukan Fireflux e-sport. Dengan adanya Alecto Thunderblow, dengan adanya Petrify, membekukan, membatukan tiga pemain sementara tadi. Tapi sayangnya Apex 47 terlepas dan Tenzi juga sempat untuk mengenakan Retri-nya yang di mana memberikan berpihaknya lot tersebut kepada pasukan Fireflux e-sport dan Sagan. Perlu jaga-jaga. Jangan masuk dalam semak terlalu dalam sangat, mungkin akan dihukum ketika ini. Tapi Tenzi akan ditarik. Oh, ditarik tapi lihat backup mungkin akan ada. Tetapi mereka membiarkan saja, mungkin bercadang untuk nunggu dengan sedikit lama. Mereka mungkin dah kalkulasikan bahawa lot ini masih lagi sempat untuk
Jungle mereka kembali hidup. Oh, mencari satu. Empat lawan empat di sini. King masih lagi belum ada. Oh, barang pelanggaran akhirnya dapat ke Alien. Nyawa Alien. Flicker juga dipakai Alien. Hampir dikorbankan. Shatter juga dipakai. Tapi tak nampak memory tersebut tidak berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Malah dibazirkan begitu saja. Tiga orang pemain yang ada di sini. Sampai kesilapan untuk Fireflux sebenarnya. Mereka tidak menunggu TMZ. Malah memerlukan pertempuran yang sudah pasti takkan mereka menangi. Ya, mudah sahaja Lord ini dapat kalau dibasukan RRQ Akira. Dengan Luis, tarikan daripada Divine Judgment. Percaya untuk mendapatkan TMZ, tapi lebih fokusnya kepada Fireflux spot. Bagaimana mereka berada dalam kawasan yang tidaklah begitu baik. Mudah untuk dihukum oleh pasukan RRQ Akira. Yang menyebabkan mereka tersaja hilang. Sebentar tadi dengan itemization, Kiri telah persiapkan Corruption Site. Di mana Hunter Sword dan juga Golden Staff kat situ ada yang membahaskan perlu ke buat itemization seperti ini ataupun fokuskan kepada true damage. Bagi pendapat saya sebenarnya tiga item ini sangat penting untuk HP punya enemy yang di mana ada untuk TMZ, Apex 27 begitu juga dengan Alien build yang bersifatkan HP build membantu pasukan RRQ Akira untuk keluarkan damage yang jauh lebih pantas. Sekarang ini lihat bagaimana menara satu persatu diruntuhkan oleh pasukan RRQ Akira. Mereka kembali menyamakan kedudukan daripada sudut asset. Tapi pada saat ini juga nampak seperti ada kelebihan apabila menara inner turret ini ditumbangkan dengan cukup mudah juga. 7 berbalas 3. 36,000 gold kembali kepada RRQ Akira. Mereka berjaya untuk menduduki tempat yang lebih selesa sekarang ini. Pasukan Fireflux, satu saja kesilapan yang mengakibatkan mereka sekarang ini mempersiakan comeback yang mereka lakukan pada lot pertama. King masuk ke depan. Akses Sinuluti memudahkan gerakan masuk dan keluar dengan begitu sahaja. Ya, tenang sahaja untuk pasukan RRQ Akira. Mereka dah dapat apa yang mereka nak. 34,000 untuk mereka. Selagi mereka boleh kawal tempo ini, selagi itu mereka boleh menang. Fireflux Esport, kalau mereka nak keluar, mereka perlu berjaga-jaga. Mudah sahaja untuk dikesan oleh Luis. Flicker dan juga Divine Judgment juga tersedia. Siapa-siapa sahaja yang berdekatan ditarik, kena pula damage daripada Gusta-Gusta yang tidak dicari. Itu akan menjadi confirm kill yang mudah untuk pasukan RRQ Akira. Damage burst yang besar. True damage yang sangat mengerikan daripada carry ini. Daripada attack speed di bahagian late game, memang boleh kita katakan sesiapa sahaja yang ditarik dengan penggunaan Divine Judgment ini akan hilang secara terus. Tapi yang kita harapkan adalah counter engage daripada Alien dan juga Apex 47 di saat adanya Divine Judgment diguna pakai. Betul. Mereka perlu untuk duduk dalam keadaan bersedia kalau Divine Judgment dilancarkan oleh Luis. Dia bertarik, kita nampak gerakan tersebut dilaksanakan. Ya, mereka sedang mencari Apex 47 sekarang. Dewa Luis! Dia akan dikeluarkan. TMZ menjadi bangsa sekali lagi. TMZ dicari, tetapi kali ini satu per dua nyawa saja yang sempat untuk dikenakan burst damage. Entah mengapa, tapi rosak. Kenapa dia di bahagian ini? Oh, itu bukan perkara yang baik. 17 saat sebelum bermulanya lot seterusnya. Kedudukan yang boleh dipertikaikan terlalu jauh daripada ahli pasukan. Terlalu mudah untuk dikesan. Flank tu boleh terjadi kalau pasukannya bersedia. Tapi buat masa sebentar tadi, seakan-akan mereka membiarkan sahaja. Gerakan daripada pasukan RRQ Akira untuk bergerak ke depan. Sayang sekali Rosa ditangkap saat-saat di mana mereka ingin pulang. Dan Lord ini lihat betapa pantasnya. Gusta-Gusta percaya untuk mendapatkan Lord seterusnya. Ini merupakan Lord yang kedua. Lord ketiga sebenarnya dalam perlawanan kali ini. Tepat sekali. Untuk pasukan Fireflux, mereka sekarang ini ditekan. Tetapi dari sudut high ground juga, saya tak rasa mereka mampu untuk mempertahankan base yang ada. Satu turning point yang baik di bahagian lot kedua sebentar tadi. Dengan momentum yang dikekalkan, malah Fireflux kesilapan demi kesilapan yang mereka cipta memberikan peluang untuk pasukan RRQ Akira kembali mendominasi. Okay, itu sahaja. Beratus untuk peluang SMG Mara juga. Semakin lama, semakin ada harapan kembali. Fireflux Esport buat masa ini, mereka terpaksa bermain secara pertahanan. Sunshine telah persiapkan Sea Halberd terlebih dahulu untuk mengurangkan lagi
regen yang ada untuk pasukan RQ Akira. Tapi sebut pasal regen tidak terlalu tinggi sangat. Mereka perlukan damage yang akan dikeluarkan. Tarikan kena Sunshine. Sunshine pemain yang sangat-sangat penting. Satu-satunya harapan untuk mereka lakukan clearance. Tapi satu harapan itu sudah pun dihancurkan oleh pasukan RQ Akira. Kali ini Crystal saja. Tapi lihat bagaimana pada Slash Speaker. Berjaya terdapatkan Luis. Yornato Luis. Akan ada Lacto Final Blow. Namun Minion kembali keluar untuk pasukan Fireblocks melakukan pertahanan. Indian cuba dan terus mencoba. Tetapi akhirnya tetap tertumbang juga. YNZ bersama dengan FX47 saja harapan untuk pasukan Fireblocks mendapatkan kemenangan bersih. Namun TNZ juga akan dikuburkan bersama dengan FX47. Meninggalkan RRQ Akira untuk menutup permainan. Di pusingan yang kedua ini. Mengembalikan kedudukan mereka. Setara dengan pasukan Fireblocks satu sama. Untuk pusingan yang kedua. Wah. Belum lagi berakhir segala-galanya untuk RRQ Akira. Untuk SMG juga, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi kemenangan untuk RRQ Akira. Peratus yang kita katakan sebentar tadi semakin tipis, kembali meningkat. Kembali meningkat, tuan-tuan dan puan-puan. Namun untuk pusingan yang ketiga, kita perlu untuk kekal berharap atas harapan yang sememangnya pudar itu. Sekarang ini kita kembali bercerita mengenai permainan daripada pasukan RRQ dan juga Fireflux Esports. Ya, secara jujurnya Milo, untuk game kedua ni Fireflux bermain dengan sangat-sangat tidak kemas dan pasif. Pasif mereka sampai di tahap macam kalau rakan-rakan mati, mereka tak ada apa-apa sebarang yang spawn. Lepas tu setiap objektif mereka tak dapatkan dengan baik. Betul. Bermakna Sunshine tak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Alien juga berjaya beberapa kali. Lewat final slash tu, saya rasa satu je final slash paling elok. Yes, defend. Defend je. Yang lain agak sikit sukar untuk mereka keluarkan damage. Tapi mungkin disebabkan sering kali Rosa dicari juga. Jadi tiada shot caller untuk mereka bertindak yang menyebabkan kenapa pasukan RQ Akira berjaya untuk dapatkan kemenangan ini. Jadi MVP kita akan diberikan kepada terus Luis Gabriel Martinelli. Gol per minit dengan 488. Kill participation 69%. Gabriel Martinelli itu player asli, player seed. Emblem digunakan cooldown 5% kalau tak silap. Ke 10? 5%. Jadi awareness blessing untuk movement speed ketika mana melakukan rotasi. Quantum charge untuk memperlajukan lagi pergerakannya dan tambahkan dengan ring of order dia tu, first skill dia tu, yang akan menyebabkan pasukan musuh perlahan jadi mudah untuk dia melakukan sebarang penangkapan yang baik. Dan kali ini dia, jadi kita nampak pasukan RRQ Akira berjaya untuk mendapatkan neutral objective. Kita nampak yang mereka yakin dengan damage yang mereka ada, mereka boleh bermain secara agresif. Jadi mungkin mendapatkan hero agresif seperti Baxia, Lilia dan juga Kaja ni adalah perkara yang baik untuk mereka. Tepat sekali. Bagi early game, Turtle tu berjaya untuk didapatkan dengan cukup kemas oleh mereka. Lihat dekat bahagian lot ini hanya disebabkan Apex 47 mengenakan stun yang cukup baik ke atas tiga orang pemain daripada pasukan RRQ Akira. Itu sahaja okay, harapan dari pasukan tu. Fireflux. Betul. Mereka tunggu, mereka dah nampak. Okey, bawa kita clear lane. Mereka tapi itulah masalahnya, nampak tak sekali banyak cuman kan Apex Fortnite dengan Alien macam kita nampak benda slow reaction sikit lah. Ataupun slow tak ada pun masalah ni, ataupun fast rate terlalu pantas sebenarnya gerakan daripada Luis yang menyebabkan keadaan itu terkejut. Apa yang dia boleh buat pun sebenarnya kalau tak final slash kan tadi kita dah bincang kan, final slash itulah Alien kan sebenarnya, setter pelika ke sekurang. Okey, kalau yang itu mungkin lah terlalu pantas. Contoh yang kita letakkan TNZ yang kena burst dekat orange buff tu, kan lepas tu baru tiba mereka consider cari fight. Ya, itu. Kalau betul mereka nak fight, mereka kena fight waktu TNZ ketangkep tu lah sepatutnya. Tapi lihatlah, untuk carry ini yang baiknya pasal carry tau. Dia boleh buat firmness, iaitu memberikan magic dan juga magical dan juga physical defense yang tinggi. Kemudian dengan tenacity, tambahkan lagi dengan quantum charge. Jadi ini carry yang bermain secara passive early game. Tapi carry yang bermain agresif dekat late game. Sebab apa? Bila masuk di fasa complete item, carry ini akan bergerak dengan lebih agresif kat depan. Sebab apa? Sebab dia tak perlukan item pertahanan langsung pada awal-awal tu. Yeah. Lihat, dia siapkan Athena Shield di minit ke-12.
di mana pada waktu itu barulah damage Rosa itu dirasai. Tapi sebenarnya dia bukan nak respect damage Rosa sangat. Dia nak respect damage yang dikeluarkan oleh FX 47. Oh. Sebabkan ketika mana Primal Rush digunakan, kat situ mereka cuba untuk cari gusar-gusar. Tapi kena ingat, apabila Primal Rush digunakan, HP Idris akan menjadi sangat rendah, yang memudahkan pasukan RRQ untuk terus tarik dan mendapatkan kill. Jadi Rich Guy akan diberikan kepada Gusta, the carry kepada Sagan, the sandbag akan diberikan kepada Tenzi yang menadah damage yang agak besar di bahagian hadapan. Forgotten One sekali lagi Sagan dengan 10 total assist. Tapi game kali ini kita boleh nampak yang RRQ Akira early aggression adalah game style yang sangat sesuai untuk mereka. Ya betul, early aggression yang cukup-cukup baik dilaksanakan oleh pasukan RRQ Akira. Tetapi dalam waktu yang sama, pasukan Fireflux yang tidak berjaya untuk memberikan respon pantas dalam setiap gerakan pasukan RRQ. Ini baru saja perlawanan kedua ya untuk hari ini. Tetapi kita sudah pun disajikan dengan perlawanan yang cukup-cukup sengit di antara kedua-dua pasukan. Sangat sengit. Apa lagi kita boleh katakan, inilah perlawanan untuk pasukan negara kita juga. Kalau 2-1, ada potensi lagi? Sebenarnya kalau kira-kira mereka katakan daripada head-to-head, saya terfikir juga head-to-head itu takkan berlaku disebabkan tiga pasukan seri, betul? Betul, jadi dia memerlukan... Yes, dia saya memang akan kira-kira baik. Tak apalah, nanti ada orang cakap peletau. Kita akan tunggu. Kita nak peletau lah, tak nak. Nanti kita tunggu habis dulu, baru kita bincangkan balik. Tapi kalau ikut game different, macam Milo, disebab tapi kita kalah 2-1 juga dengan Blacklist. Jadi kalah ada 2-1. Kalau kita menang 2-0 dengan RRQ Akira, yes. Okay, dia macam ni. Kalau kita menang 2-0 dengan RRQ Akira, Fireflux kalah dekat sini 2-1. Lepas tu dia kalah lagi 2-0 dengan Blacklist. Itu akan meletakkan head to head hanya antara SMG dengan Fireflux, dan itu mengakibatkan kita kalah. Itulah sebabnya ya. Yeah. Sebab dari segi head to head itu tak boleh dikira head to head bersama dengan RRQ Akira, sebabkan RRQ Akira akan tewas 2-0 untuk dua perlawanan. Jadi mereka kekurangan satu poin dalam game different. Apalah, nanti kita akan kirakan balik. Tapi damage taken, kita nampak bagaimana team 5 damage yang terlalu besar. Setiap kali dia tarik, separuh HP hilang dalam sekelip mata. Terpaksa menggunakan retry bagi melarikan diri. Jadi game